sekian, sekarang tinggal sekian, ada penurunan enam persen. Tempat ini, sumber ini namanya sumber Mudal, Mas. Sumber Mudal hampir sama dengan sumber Taban, maksudnya bentuk tumbuhan yang tumbuh di sini, pohon-pohon besar itu hampir sama dengan sumber Taban itu dulu. Terus kegunaannya juga sama dengan sumber Taban, cuma orang itu hampir banyak menggunakan sumber sini, orang sekitar sini dulunya. Nah, ada bekas-bekas bangunan zaman, mungkin zaman Londo atau zaman Jepang, itu ada semacam bendungan kecil gitu di sini, di sebelum Kaptering ini ada. Nah, terus di atasnya itu ada tampungan air. Nah, mungkin disebut sumber Mudal itu karena airnya itu keluar dari bawah tanah, itu mudal, itu bercampur dengan kayak pasir atau lumpur, maka sumber ini disebut sumber Mudal. Nah, airnya juga dipakai oleh masyarakat desa dengan cara disalurkan ke desa kira-kira 1,5 kilo dari sini. Itu dulu pernah dibangun menggunakan PAD desa. Jadi desa menjual bondo desa itu kayu kuburan. Itu dijual, kemudian dibelikan pipa, terus dipasang dari jalur sini sampai ke desa kurang lebih 1500 meter. Ya, kebetulan saya itu yang bangun dulu. Itu tahun sekitar 80-an. Itu sudah sempat dibangun sehingga untuk mencukupi kebutuhan air minum atau air bersih di Desa Mbulu. Itu dari sini dulu. Tapi setelah berkembangnya zaman, air masyarakat semakin bertambah. Air itu akhirnya tidak mencukupi. Nah, kemudian di bawah sini sekitar 100 meter itu dinas perkebunan membuat sumur, pengeboran sumur dalam itu kira-kira 150 meter, itu keluar sendiri airnya sehingga disebut sumur artetis. Itu di bawah itu nanti dilewati. Nah, sehingga dari kekurangan suplai air yang dari sini dibawa ke desa itu kurang, sehingga masyarakat meminta dengan dinas perkebunan untuk mencuplai air itu dari pipa dari sini, digabung dengan pipa dari sumber air atas tadi, digabung sehingga saat ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di Desa Mulu itu sekarang. Nah, kemudian kenapa ini jadi terang seperti ini, itu pohon-pohonnya sudah mungkin ya usaha sudah tua, karena sumber air itu berkurang, asupan air dari pohon sendiri mungkin kurang sehingga banyak yang roboh, mungkin dimakan usia tua. Dulu itu ada pohon ringin, terus di situ ada pohon meh, itu sudah roboh semua, tinggal satu pohon ini pohon ini sudah akan terancam roboh, pohon Tanjung ini. Tinggal satu-satunya pohonnya di sini Tanjung. Kalau yang kecil ini pohon Gayam. Jadi sumber itu dari sini, titik-titik sumbernya dari sini, yang dikasih atap seng bawahnya itu sumber, kemudian dimasukkan ke Kaptering. Ini desa yang dikit menggunakan, kalau dulu itu macam ADD atau Pamsimas, ya, dana Pamsimas untuk membangun Kaptering. Nah, kemudian untuk tanggapan masyarakatnya atau partisipasi masyarakat terhadap sumber ini, sebetulnya diurusi, Pak. Waktu dulu ada semacam setahun sekali, kemudian bancaan di sini untuk sekitar masyarakat yang sekitar sini, hanya beberapa rumah itu di sini, semacam syukuran di sini setiap tahun, sedekah bumi istilahnya itu di sini. Waktu itu Mbah Ngabi itu sesepuhnya masih ada, itu sering di sini. Dan lahan dulu itu sangat lebar, tapi sekarang sudah menyempit karena mungkin kanan kiri ini sudah dosok. Ini sebelah sini tanah pribadi, juga pribadi. Dan yang situ itu tanah milik dinas perkebunan. Yang sebelah sana lahan menyempit,
ini ada wacana desa mau disertifikatan sehingga nanti bisa diurus oleh desa dengan ditanami kembali pohon-pohon yang rindang. Fungsinya bisa untuk menampung lagi sumber-sumber air biar bertambah. Itu arahnya desa seperti itu. Ya, kekeringan. Kekeringan karena di sekitar sini di samping air itu sumbernya kan dari hutan. Nah, panjenengan perso sendiri hutannya sudah tinggal berapa itu? Pohon jatinya sudah mulai jarang. Ini sangat lebat Mas jati-jati ini. Itu sudah perutan itu tanah milik hutan. Besar. Setelah ditebang lah ini mulai mengecil. Dulu juga melimpah sampai digunakan untuk dinas perkebunan. Kan di bawah ini area dinas perkebunan. Ya, nyampe jalan raya sebelah selatan masjid. Itu tanah milik dinas perkebunan. Tanjung. Pohon tanjung. Ya segera di pelestarian. Paling tidak ya desa harus segera mengambil sikap dengan jalan tanah ini segera disertifikatkan sehingga masyarakat bisa membenahi atau menanam kembali tanaman-tanaman yang bersifat bisa besar dan bisa mengayomi sumber tersebut. Penghijauan dengan menanam pohon-pohon yang bersifat bisa menyimpan air itu yang harus ditanam. Nah, kemudian masyarakat harus juga sadar untuk memelihara lingkungan di sekitar ini agar struktur tanah ini tidak larut kena air banjir atau air hujan sehingga bisa merobohkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar seperti itu. Itu dampak dari kenapa sekarang menjadi terang seperti ini karena sasaran ini adalah sasaran banjir Mas. Air dari hutan itu akan mengalir ke sini sehingga tanah ini akan larut terbawa air banjir. Ya, makanya dulu waduk itu juga sebagai penampungan air hujan yang lewatnya sini. Jadi air hujan dari hutan itu lewat sini masuknya ke waduk. Seperti itu. Dan diakui oleh ini warga katanya tanah ini ikut tanahnya warga padahal ini di peta desa ini tanah Kiki sebetulnya. Kalau memang sudah dipositifkan dari desa ini betul-betul tanah Kiki, maksud dan tujuan saya di saya tanami penghijauan atau pohon keras maksudnya biar sumbernya enggak gresang enggak mati nanti akhirnya. Ini kan diakui tanah warga katanya orang warga sekitar ini, tapi tinggal nanti kepala desa dan perangkatnya gimana caranya biar biasa musitifkan tanah ini tanah warga atau tanah Kiki. Nanti digerakkan bersama untuk menanam pohon-pohon biar redup, biar sumbernya nggak besar, nggak mati gitu. Kemarin tuh ada pohonnya di situ, pohon meh itu. Ternyata udah nggak ada. Ini perlu pembenahan.
Kelihatan maksudnya. Bocor. Iya. Tembok gede ya. Tembok bocor. Jangan lupa like, share, dan subscribe.